Mau belanja untuk RS 270. Jam berapa? Jam 8 lebih 15 menit. Bawahnya tengok juga. Jam 8 lebih 7 menit. Oh. Ada modem kalo mungkin jatuh. Kalau mantap bersih itu takutnya nanti mabok. Iya. Nah, ini sudah pasti mantap kan aman. Aman ya ketua ya. Mau kata kode deal. Solarnya. Jangan boleh minum solar pagi-pagi. Itu anu Pak, ngeluarin angin. Pak Kardi, ya. Ini tinggal nyiler aja ya. Iya. Sama yang mau lepas itu. Yang oh yang sebelah kanan itu ya. Ini Bang Jay kemana toh Pak Kardi kok nggak pernah nampak? Malam kesini. Iya, maksudnya kok nggak pernah main. Tapi udah males ya. Karena urusan kelas males. Urusannya duit. Urusannya hepeng. Tadi malam itu sampai jam 11. Bajai. Pak Muksin nambah lampu depan. Mati nih, Pak. Iya. Terang di dalam. Iya. Kalau hujan sakit mati. Oh, untuk samping ini. Iya. Oh, untuk samping ini nih, teman-teman. 24 volt. Saya jumpa Pak Muksin 4 bulan yang lalu apa ya, Pak ya? Pas puasa itu ya? Iya, pas puasa. Kalau Lek Tugino itu kemana ya sekarang ya? Kabar-kabarnya apa? Ikut truk katanya. Ikut truk. Jadi bawa truk lagi mungkin. Tapi nggak pernah ini. Jumpa ya? Nggak pernah jumpa. Lampu fog lamp. Terakhir Pak Muksin jumpa Lek Tugino kapan itu, Pak? Terakhir yang waktu di Sinabung itu lah. Waktu di Sinabung itu ya. Terus sampai sekarang belum jumpa lagi. Itu kabarnya dengar dari Mas Haji sakit. Si siapa yang sakit? Sekarang. Iya. Pernah sidangnya apa lagi? Pernah hubungan? Gak lama ada kabar. Biasanya kan telepon, kadang mau telepon. Iya.
Mari, Pak Moksen, saya tak ke depan dulu. Iya, iya. Halo, pagi Mas Agung. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Jamal. Kerja ini untuk Ibu. Oh iya ya. Semua anak pasti pengen enak. Bener, bener. Pasti pengen membahagiakan orang tua. Tapi itu. Tapi kalau seandainya baru keadaannya pas-pasan, pengen membahagiakan orang tua pasti pikir-pikir terlebih dulu. Harus cari kerja untuk orang tua. Kalau Lek, Lek Jamal itu sudah berkeluarga belum lah? Dari 6 saudara tinggal saya yang cuma. Oh. Belum ada niat. Kalau niat udah ada, kemarin pun udah rencana sama orang empat ya. Tapi namanya orang berkendak lain. Apa? Di selama 7-8 bulan pacaran. Awal mulanya berjalan lancar. Itu kawan-kawan tuh pada punya nomor dia. Orang itu yang mengganggu. Oh, di sliding konco. Ya, main belakang. Oh, main belakang. Ya wis lah, nanti semoga Lek Jamal lekas dapat jodoh. Kalau punya pengen punya jodoh, punya Jawa atau Sumatera? Kalau dapatnya di Jawa ya, mana tahu nanti ibaratnya orang Medan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Menerima apa adanya. Ya nanti kalau sampai Medan langsung gas. Ya. Yang penting kerja ya Pak Muksin ya. Itu lo kerja yang rajin kata Pak Muksin, nanti baru dapat jodoh. Dulu itu sama Remedan suruh beli madal. Rondo oke nang kono nek rondo. Oh, rondo banyak. Ah, saya itu rondo yang Remedan ini 2 orang ini. Enggak, maksudnya kalau dapat janda mau enggak? Saya kan ada lagunya, Mas. Apa? Dulu Andra Respati. Apa? Si Anida itu bukan racun dunia, bukan pembunuh manusia. Tapi siap nikah sama janda. Oh, si Anida itu siap nikah sama janda. Ya. Oh. Karena ada lagu Minang Andra Respati itu. Si Anida bukan pembunuh manusia, bukan racun dunia. Sama ini wong di mana? Lho, sama ini wong di mana? Kulo nek kelahirane Jeporo, Pak. Oke. Wong 2000 semenjak almarhum bapak kulo sedo kan pindah ke Jogja. Biasanya Jogja. Permodalan cakep sipram. Tinggal di sini ayo Pak sekarang Pak. Dulu kan di Jepara. Oh, nang kene lah. Udah menetap. Kidule Stipram apa lore nak? Kidule Stipram. Kenal Pak Muji itu kirim aja aja. Tinggi kirinya barusan meninggal. Melor makam munggah lho. Oh, niku to sing cak pinggir kan Mas. Iya. Niku model. Gimana? Kaki? Oke ya teman-teman ya, tetap semangat, jangan lupa salat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Tonton. Hei. Mbak, kita tidak ya. Ya. Hehehe.
Ting ting ting.